Oh guys, I am back. Welcome back main channel. Kembali lagi dengan saya di Jokam Gaming Channel. Jadi pada video kali ini gue udah lama banget gak ngupload video. Dan gue tadi iseng-iseng buka TikTok. Dan yang masuk FYP gue yaitu FDW masuk TV coy. FDW masuk TV. Karena di beranda YouTube gue tuh udah gak pernah ada lewat Free Fire-Free Fire-an ya. Ternyata, dan gue liatnya lewat TikTok men. Jadi ini adalah panutan kalian. Kita bakal react video FDW masuk TV. Oke, tanpa berbanyak bacot langsung aja kita videonya coy. Let's go. Oh ini masih dianya ya. 9,5 juta subscriber hasil dari game bocil. Wanjay. Kok komennya gitu guys. Kita lihat komentarnya dulu guys. Waduh, gua nggak login guys ya. Sorry. Kita lihat aja. Widih. Waduh, kayaknya takut copyright guys lagunya guys. Jadi gue langsung aja buka ke YouTube-nya guys ya, ke YouTube-nya langsung coy. Kita langsung aja buka ke YouTube-nya langsung dan kita bakal react sama-sama coy. Oke. Ini kan banyak banget. Apa? Sama sih kayak Free Fire itu, tapi pas waktu itu nyamar jadi YouTuber. Oh ini gue tahu ya, ini konten yang nyamar dari YouTuber itu nyamar dari Cepcil coy. Jadi Cepcil. Wah, kita lihat dulu Cepcil coy. Gue nggak pernah lihat Cepcil lagi guys ya. Gua nggak pernah liat Cepcil lagi coy. Cepcil sering upload ya guys. Soalnya bener-bener nggak pernah lewat di lewat di beranda YouTube gua, nggak pernah lewat FF guys. Lihat guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, nggak ada sama sekali yang namanya FF coy. Gua nggak tahu ya, padahal ya jujur gua emang jarang main FF gitu. Cuman kalau untuk nonton-nonton videonya ya boleh lah ya, kayak turnamen-turnamennya kita bakal cek Cepcil juga guys ya. Ini Cepcil jarang upload kali guys. Kita bakal lihat dulu Cepcil guys ya. Oh Cepcil udah satu bulan yang lalu coy, satu month itu satu bulan guys. Waduh udah lama bener ya nggak ngupload guys ya. Kita langsung aja lanjut lagi nih. Saya kan juga bukan YouTuber dari yang bawah juga kan. Oke. Okay. Suka lihat-lihat konten YouTuber FF juga tuh. Oke. Okay. Ini kan bawa-bawa nama dia karena meledak sih. Oh. Berapa yang paling banyak? Kalau sekarang udah 10. Wih, ini 10 juta kontennya FDW ini 10 juta guys ya, gue tahu nih guys. Bukan, videonya. Pasti bocil FF seneng guys ya, panutannya masuk TV guys. Jujur ini videonya udah lama banget coy, udah 15 Januari berarti udah 3 mingguan yang lalu guys ya, 3 mingguan yang lalu cuman gue baru lihat videonya coy. Waduh, gue baru lihat videonya karena benar-benar gak pernah lewat di FYP gua dan judulnya juga tuh nggak ada unsur FF-nya guys ya. Jadi pasti banyak yang nggak nonton video ini, gue bakal liatin sama-sama guys, kita bakal nonton sama-sama. Tahun berapa lo udah merasa aku suksesnya atau enggak? Menghasilkan lah dari 2020 sih. Widih, gila bang FDW. AdSense doang atau ada lain? AdSense doang sih kalau dari tahun kemarin. Tapi pas 2021 kemarin ada sponsor juga. Terus jadi profesional e-sport ya? Pernah. Oh iya Bang FDW, kalau kalian tahu juga ya, dia pernah masuk e-sport yaitu Lofre. Lofre kayaknya ya, insya Allah Lofre sih guys. Jadi profesional e-sport cuma 4 bulan. Loh kenapa? Kurang kuat mental ya. Kalau jadi pro player itu harus mental ya? Harus kuat mental kuat kenapa? Karena ya diharuskan, wajib gitu. Kayak juara gitu kan. Ini udah kayak kerja ini bener-bener lu digaji ya kan. Nah, harus latihan main terus, main terus. Gila guys, FDW masuk TV beneran ya. Lebih disitu ya. Mending lebih ke menghibur lah. Menghibur ya. Contohnya gimana sih, kan gue pernah nonton ya. Maksudnya kalau kamu gameplaynya tuh kamu gimana? Ada kalau dia ada dianya. Iya, cash cam. Bang ada. Pasti banyak banget juga yang kangen pas momen-momen FDW sering live guys ya, pas nungguin buka puasa itu, wih gila banget sih guys ya. Itu momen gila banget sih. Kayak enggak terasa gitu, wih udah buka gitu. Kita nonton live-nya FDW guys ya, ternyata kita nonton live-nya FDW itu kayak nggak kerasa aja gitu guys, ternyata udah buka guys ya, dia nemenin kita sampai buka coy. Oke, segitu aja video kali ini video singkat sih, gue cuman liatin, gue takut copyright juga ya, jadi kalian bisa nonton sendiri videonya gimana menurut kalian.
See you next time, enjoy the video, don't forget to subscribe. See you.